等的我是 Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghwa Shingji Season 7 versi Manhwa Episode 24 ya guys. Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Tata Gata dan Dewa Sasin dikejutkan oleh kedatangan roh darah bumi di hadapan mereka lagi. Sedangkan Wukong pun sudah sampai di kuil Bukong dengan kerah batu. Dan saat ini mereka berdua sedang dihadapkan oleh pengawal hitam putih dan manusia kuda. Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkannya desa Samsara, tepatnya di kuil leluhur Tetua Su. Terdengar seorang berkata, Tuan Su ini akan bertanya masalah hidup dan mati, dan apakah papan leluhur ini terkait dengan hal itu? Dan ternyata itu adalah suara Biksu Tong yang sedang bertanya kepada Tuan Su. Lalu Tuan Su pun berkata, Bukan, ini adalah papan istriku, anak, putri, cucut, cicit, bahkan anak-anak dari cicit-cicitku. Lalu Tuan Su pun melirik kepada rombongan Biksu Tong dan berkata, Sejujurnya, aku adalah mayat hidup. Mendengar perkataan itu membuat semuanya pun jadi kaget. Mayat hidup? Lalu Tuan Su pun mulai bercerita. Pada saat itu, Tuan Su Fu menginginkan semua anak untuk meminum obat percobaannya, baik itu kepada anak laki-laki dan perempuan. Pil itu berbentuk bulat dan berwarna hitam. Lalu anak-anak pun meminumnya di hadapan Tuan Su Fu. Tuan Su Fu pun mengatakan kalau obat ini tidak dapat bekerja di semua orang. Tapi tiba-tiba setelah meminum obat itu, anak-anak pun langsung mengalami kesakitan. Tapi tak disangka, hal-hal yang sangat mengerikan pun jadi bermunculan guys. Lalu seketika ada anak yang tubuhnya langsung meleleh dan hancur tinggal tulangnya saja. Hal itu langsung membuat Tuan Su muda sangat ketakutan. Kemudian ada juga anak yang tiba-tiba saja berubah menjadi monster yang mengerikan. Dan Tuan Su muda sendiri, ia pun juga tiba-tiba tak bisa bernafas. Seketika ia pun langsung memegangi lehernya dengan erat dan berteriak. Dan tiba-tiba pandangannya pun langsung gelap dan duar. Tuan Su bercerita dan berkata, Tidak lama setelah saya meminum ramuan itu, saya kehilangan nafas. Mereka mengira saya sudah mati dan mengubur saya di tanah. Tapi 3 bulan kemudian, saya tiba-tiba saja bangkit. Saya diam-diam melarikan diri dari rombongan Tuan Su Fu dan berjalan sendirian. Dan tiba-tiba saja di tengah-tengah gurun, saya terjatuh ke dalam lubang dan masuk ke desa Samsara. Hingga kemudian, saya secara bertahap merasakan bahwa meskipun tubuh saya menua, tapi aku tidak bisa mati. Namun, umur panjang dan hidup abadi, itu bukanlah hal yang bagus. Lalu Biksu Tong pun berkata, Setiap orang yang ada hubungannya denganmu sudah mati. Kamu merasa hidup sendiri dan pasti itu sangat sedih. Lalu terlihat Tuan Su pun menyalakan dupa kepada papan keluarga di depannya. Ia pun kemudian berkata, Itu betul dan karena kesepian, saya melakukan hal yang salah. Sebuah kesalahan besar yang membuat siklus hidup dan mati menjadi terbalik. Pernyataan Tuan Su itu seketika membuat Biksu Tong menjadi sangat terkejut. Beralih ke Dewa Sasin dan Tata Gata, di situ roh darah bumi berkata, Sasin Guanyin, kamu mungkin berpikir kalau aku adalah iblis yang sangat jahat, tapi aku rela kembali menemui dirimu untuk mengatakan bahwa Raja Kebajikan diam-diam menginginkan kehidupanmu. Dewa Sasin yang tak terima dengan tuduhan terhadap Raja Kebajikan itu, lalu ia berkata, Kamu memang iblis yang jahat kan? Mengapa kamu repot-repot bercerita kepada kami seperti ini? Lalu darah bumi pun menyuruh kepada Tata Gata untuk melihat bayangan dari Dewa Sasin. Dan benar saja, Tata Gata pun langsung terkejut melihatnya. Sasin, ucapnya. Karena memang bayangan dari Dewa Sasin itu bentuknya seperti monster guys. Akan tetapi Dewa Sasin pun malah menjawab kalau ia sudah tahu. Sontak hal itu membuat Tata Gata terkejut lagi. Apa? Ucapnya. Lalu roh darah bumi pun berkata, Hanya relik iblis yang masuk ke tulang dan ke sumsumlah yang akan membuat bayangan seseorang menjadi gelap seperti itu dan akan mengalami mimpi buruk yang berkepanjangan. Lalu Dewa Sasin pun menjawabnya, Roh darah bumi, apa kamu sudah selesai berbicara? Lalu roh darah bumi pun mengangkat tangannya dan berkata lagi,
Sasin Guanyin, sebenarnya kekuatan supranaturalmu berada di atas langit dan relik iblisku tak akan mempan kepadamu. Tapi karena pukulan telapak dari Taizun itu, belum saja roh darah bumi menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Sasin pun langsung berteriak dan menyela perkataan dari roh darah bumi. "Omong kosong, mereka yang berani memfitnah Taizun harus kubunuh." Seketika roh darah bumi pun langsung mengaktifkan pupil gandanya yang berubah menjadi berwarna merah. Mata itu mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang akan segera terjadi. Roh darah bumi kemudian melihat bahwa Dewa Sasin akan menyerang dirinya dengan pukulan telapak 1000 Buddhanya. Mengetahui hal itu, lalu ia pun berkata, "Ribuan tangan dan lengan sangat deras sepadat hujan, gerakan yang sangat kuat." Dan benar saja, Sasin pun kemudian langsung melompat dan mengeluarkan jurus 1000 Buddhanya untuk menyerang roh darah bumi, guys. Melihat serangan telapak tangan yang sangat cepat, dahsyat, dan sangat rapat itu, roh darah bumi pun langsung mengaktifkan pupil gandanya. Seketika dengan kekuatannya itu, ia bisa melihat dengan jelas pukulan-pukulan dari Dewa Sasin dan ia bisa menghindar dengan cepat dari pukulan telapak 1000 yang sangat rapat itu. Tata kata yang melihat Sasin menyerang seperti itu, ia pun kemudian berkata, "Kemarahan, kegelisahan dari Sasin Guanyin ini tidak normal." Dan terlihat Sasin pun begitu emosi menyerang roh darah bumi. Dan sambil menghindari pukulan-pukulan itu, roh darah bumi pun kemudian berkata, "Sasin, seranganmu sangat kejam. Apakah itu karena aku mengatakan yang sebenarnya?" Lalu Sasin yang marah itu pun berkata, "Itu karena baik dan buruk tidak bertentangan." Lalu roh darah bumi pun hanya tersenyum dan berkata, "Ayo serang lagi." Seketika Sasin pun tambah emosi lagi dan ia akan mengeluarkan jurusnya yang lebih kuat lagi. Roh darah bumi pun langsung mengaktifkan kekuatan pupil ganda merahnya lagi dan berkata, "Aneh, kenapa kamu menggunakan jurus yang sama?" Dan kini terlihat jurus tapak 1000 Buddha Sasin sudah sangat banyak dan mengerikan sampai memenuhi pandangan mata di situ dan siap untuk melibas roh darah bumi, guys. Tata kata yang melihatnya menjadi sangat kaget dan ia berkata, "Tidak pernah kulihat sebelumnya Sasin melakukan gerakan seperti ini. Meskipun itu hanyalah ribuan tangan, tapi itu seperti ribuan senjata. Sasin Guanyin juga kecepatannya sungguh sangat cepat, membuat serangan ini tak ada celah sedikit pun. Jurus ini sungguh tidak bisa dikalahkan." Roh darah bumi yang akan menghadapi serangan dahsyat itu malah terlihat tertawa dan ia berkata, "Karena tidak bisa menghindar lagi, satu-satunya cara adalah menghadapinya." Lalu ia pun segera memutar tubuhnya. Putaran itu sangat cepat seperti pusaran tornado yang dahsyat. Dan tak disangka, pusaran dari roh darah bumi itu menghancurkan ribuan telapak tangan Sasin, guys. Akan tetapi Dewa Sasin yang emosinya meluap-luap itu tak menyerah. Ia terus meningkatkan serangan telapak 1000-nya. Dan duar, terlihat satu pukulan dari Dewa Sasin mampu menembus dari pertahanan roh darah bumi. Akan tetapi roh darah bumi pun di situ langsung berkata, "Ternyata tubuhku ini masih merindukan pukulan tanganmu. Sayang sekali." Melihat hal itu Dewa Sasin pun sangat kaget dan bertanya, "Sayang sekali?" Lalu roh darah bumi pun menjawab, "Betul, sayang sekali, kau menekan peninggalan iblisku bahkan hanya setengahnya saja dari kekuatan cadangan." Lalu seketika serangan dari Dewa Sasin menekan tubuh darah bumi dengan sangat kuat sehingga tanah yang dipijak oleh roh darah bumi pun menjadi roboh. Dan itu membuat tanah di belakang roh darah bumi menjadi berlubang sangat besar. Lalu roh darah bumi pun berkata, "Sasin Guanyin, berhentilah jika kau masih saja melanjutkan serangan-seranganmu. Kamu hanya akan terperosok lebih dalam dan lebih dalam." Lalu roh darah bumi pun lanjut berkata, "Apakah kamu sangat tertarik untuk membuat kesepakatan denganku?" Pertanyaan itu tampaknya sangat mengejutkan Dewa Sasin. Ia pun dengan tegas menjawab, "Aku sama sekali tak akan tertarik." Lalu tata kata pun di situ berkata kepada roh darah bumi agar roh darah bumi melanjutkan penjelasannya dan ia akan mendengarnya dengan baik. "Mendengarkanmu, mengapa tidak?" ucapnya. Lalu roh darah bumi pun kemudian menjelaskan, "Peninggalan iblis ajaibku, bahkan dewa surga yang agung sekalipun tidak akan dapat memusnahkannya. Dan satu-satunya yang dapat membantumu hanyalah diriku, dan itu membutuhkan waktu 9 hari dan di 10 tempat." Lalu tata kata pun kemudian bertanya kepada Sasin, "Bagaimana kondisimu sekarang?" Lalu Dewa Sasin pun menjawab kalau dirinya merasa seperti seekor rubah yang memiliki ekor. Lalu darah bumi pun berkata, "Tapi setelah aku berhasil mengeluarkan semua peninggalan iblis dari tubuhmu,
aku meminta tiga hal dari kalian. Mendengar hal itu, Dewa Sasi pun lalu berkata, ternyata ini ya tujuan sebenarnya kau mendatangi kami. Lalu Roh Darah Bumi pun dengan tatapan serius berkata, relik iblis itu secara bertahap akan melahap sifat Buddhamu. Kamu akan berubah dari dewa besar di langit menjadi iblis yang jahat. Sasin Guanyin, kamu tahu kamu tidak punya pilihan. Lalu Sasin pun menjawab, kamu salah. Lalu tiba-tiba saja Sasin pun melompat dan akan menyerang Roh Darah Bumi sambil berteriak, aku memilih untuk menolak dan doar. Tiba-tiba saja sebelum Dewa Sasin menyerang Darah Bumi, Tata Gata pun dengan cepat memukul punggung Dewa Sasin dengan pukulan Buddhanya dengan keras dan berkata, Sasin, hentikan. Kamu hanya mementingkan kepentingan surga, tetapi aku lebih menghargai kepentingan semua makhluk hidup. Dan terlihat Sasin pun berteriak kesakitan. Melihat hal itu, Roh Darah Bumi pun hanya tersenyum dan berkata, Tata Gata, semoga kamu beruntung. Scene kemudian beralih di kuil Bukong yang saat ini kerah batu terkena serangan gelombang suara dari dua pengawal hitam putih. Wukong yang khawatir pun kemudian berteriak, tunggu sebentar. Sedangkan pengawal hitam putih berkata, tampaknya suara tangisan pertama itu tidak akan berhasil. Lalu pengawal hitam putih pun kemudian menyedot lagi udara di sekitar. Hati-hatilah, suara kedua akan datang. Dan duar. Seketika muncullah gelombang yang lebih besar dari serangan pertama. Gelombang biru dan hijau itu pun berubah menjadi wujud berbagai macam monster yang siap menghabisi kerah batu. Kerah batu pun langsung bersiap untuk mencoba menahan serangan yang dahsyat itu. Belum saja reda, tapi datang lagi, ucap kerah batu di situ. Dan ia pun mencoba menggunakan telapak tangannya untuk menahan serangan itu. Tapi percuma saja, gelombang itu pun menyebar dan melewati tubuh kerah batu. Apa yang bisa kau lakukan? Ucap pengawal hitam putih. Seketika gelombang monster itu pun dengan cepat berkumpul menjadi satu di belakang kerah batu. Dan duar. Gelombang dahsyat itu pun menyerang kerah batu dengan sangat keras. Bahkan terlihat gelombang monster itu pun berusaha untuk menembus tubuh kerah batu. Dan blar. Akhirnya gelombang yang mengerikan itu pun benar-benar menembus tubuh dari kerah batu. Lalu gelombang monster itu pun bergerombol dan terbang kembali kepada tuannya. Dan seketika perlahan-lahan hancur menjadi serpihan-serpihan. Terlihat pengawal hitam putih langsung mangap dan menjulurkan lidahnya. Mereka lalu segera menghirup sisa-sisa aura monster yang berterbangan di udara. Dan ia berkata, tidak peduli monster hantu selama mereka masih hidup. Dan terlihat kini tangan kerah batu pun patah dan jatuh ke tanah, guys. Dan sekarang tangan dari kerah batu pun tinggal satu. Sialan, aku cukup ceroboh. Serangan berikutnya aku harus bisa menahannya, ucap kerah batu. Sambil memperhatikan pengawal hitam dan putih itu, kerah batu pun berkata, aku harus bisa. Tapi tiba-tiba muncullah Wukong tepat di depan kerah batu. Ia lalu berkata, saudaraku Kitian, biarkan aku yang akan menahan pukulan terakhir mereka. Melihat hal itu, kerah batu pun lalu berkata, kau tak percaya pada aku? Wukong pun langsung menoleh dan terdiam. Kerah batu pun berkata, jika aku tak bisa menahan kedua monster ini dengan hanya tiga kali serangan saja, aku sama sekali tidak layak disebut Kitian, orang suci yang hebat. Ia pun lalu berjalan di depan Sun Wukong. Lalu Wukong pun berkata, baiklah, aku menghormati pilihanmu. Terima kasih, ucap kerah batu. Lalu ia pun berkata, kamu jangan khawatir. Meski aku jatuh, aku akan bangkit dan tak akan menjadi abu. Melihat semangat sang kerah batu itu, Wukong pun hanya memandanginya dan terdiam. Sin kemudian beralih memperlihatkan Roh Darah Bumi yang sedang bersama Jizo. Tampaknya mereka sedang menuju ke suatu tempat jauh di bawah. Roh Darah Bumi pun berkata, legenda bagian terdalam dari dunia bawah itu adalah neraka lantai 19. Apakah lubang besar ini pintu masuknya? Lalu Jizo pun membenarkan dan berkata, betul, sebenarnya lantai 19 neraka berada di sungai darah level terendah. Sebenarnya di sana, tanya Darah Bumi. Jizo lanjut berkata, 18 lapisan neraka diikuti dengan menarik lidah neraka. Dan lantai yang ke-18 itu adalah api neraka. Mereka berdua pun semakin turun dan jatuh ke bawah neraka lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hingga mereka pun mendarat dan sampai di sebuah daratan. Darah Bumi kemudian berkata, akhirnya sampai. Tampaknya belum pernah terlihat sebelumnya orang kedua menginjakkan kaki di tempat ini. Apakah ini lantai 19? Tanyanya. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kamu Jizo Wang, lalu siapa aku? Jizo pun lalu membalasnya,
Di lantai 19 ada ribuan lampu Buddha di penjara. Tapi mengapa engkau tidak menggunakannya? Dan terlihat di situ seseorang yang sedang duduk di tanah. Lalu Jizo pun berkata, nyalakan lampu Buddha. Seketika menyala terang, lampu-lampu Buddha berbentuk teratai Buddha yang sangat banyak sekali yang mengelilingi mereka. Dan seketika terlihatlah jelas seorang yang sangat mirip dengan Jizo dengan rambut yang acak-acakan dan sedang duduk di tanah, guys. Lalu roh darah bumi pun berkata, apakah dia Siti Garba yang asli? Dan mereka berdua pun segera mendekat kepada Siti Garba. Dan terdengar Siti Garba pun tertawa, hahaha. Halo teman, apakah dirimu tahu kenapa di lantai 19 ada ribuan lampu Buddha di penjara, tetapi aku tak menyalakan satupun? Lalu Raja Siti Garba sambil menunjuk ke arah Jizo, ia berkata, karena di mana ada cahaya, di situ ada bayangan, dan di mana ada bayangan, di situ ada aku. Kami sudah saling kenal selama ribuan tahun. Lalu Jizo pun berkata kepada roh darah bumi, saat itu Siti Garba berada di neraka ke-19 di bawah lampu Buddha. Aku berpikir keras tentang cara mengosongkan neraka untuk menemaninya ketika dia di bawah lampu bayangan Buddha Baiji. Lalu Raja Siti Garba pun seketika meletakkan jari telunjuknya di mulutnya dan berkata, hehe, mau membersihkan semua makhluk di neraka, apakah itu mudah? Aku sendiri telah memikirkannya selama ribuan tahun, tapi aku tidak dapat memahaminya. Hingga akhirnya di suatu hari, aku sangat kesepian dan bosan. Jadi aku dengan santai bertanya kepada bayangan di depanku, bagaimana menurutmu? Tanpa diduga, bayangan itu ternyata bergeraklah dan mulailah berbicara denganku. Lalu Jizo pun kemudian di situ berkata, aku sebenarnya adalah bayangan dari Buddha Siti Garba dan juga merupakan sisi lain dari pemikirannya. Yang bayangan itu selama ribuan tahun diterangi oleh lampu Buddha, ditambah lagi dengan pemberkatan kitab suci Siti Garba setiap hari. Hingga kemudian aku mulai terbentuk dari bayang-bayang, ilusi menjadi tubuh daging, mengubah pikiran sendiri, memiliki semua hal yang sama dengan Raja Siti Garba. Lucu memang, bahkan dengan diriku sendiri, setiap hari berbicara dengan orang yang sama tentang cara mengosongkan neraka. Seiring berjalannya waktu, aku secara bertahap menemukan pikiran saya sendiri yang berbeda dengan Siti Garba. Akhirnya, suatu hari aku menyuruhnya mengosongkan neraka satu arah saja, yaitu adalah membiarkan makhluk dunia bawah lahir dari dunia bawah. Akan tetapi, semua makhluk dari dunia bawah dapat bermigrasi dan berpindah ke dunia manusia, bahkan ke dunia surga. Akan tetapi, Raja Siti Garba di situ kemudian sambil meringis berkata, aku tidak setuju dengan metode ini, karena hal itu akan membuat 3000 dunia akan terbalik, bahkan binasa. Kemudian Jizo pun berkata, setelah kematian, kemudian ada kelahiran kembali. Apa yang salah dengan itu? Lalu roh darah bumi pun juga membenarkan perkataan Jizo dan setuju dengan ide Jizo itu. Lalu Jizo pun menambahkan, jadi itulah kenapa kami bertemu satu sama lain dan menjadi sekutu. Lalu tiba-tiba Raja Siti Garba pun memegangi kepalanya dan seperti orang stres ia pun berkata, aku berantakan. Ia pun lalu melepaskan jubah merah yang ada di tubuhnya. Ia pun lalu melompat dan berputar-putar ke belakang sambil masih berkata, aku berantakan. Lalu ia pun tiba-tiba berhenti dan menatap lampu Buddha di situ. Lalu ia pun berkata, jika kau ingin mengosongkan neraka, apakah satu-satunya cara adalah meninggalkan dunia bawah? Aku tidak setuju dengan ide ini, tapi aku tidak bisa menyangkalnya. Dan tiba-tiba ia pun memegang rambut panjangnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Dan serak, ia pun lalu menariknya hingga rambut itu terpotong, guys. Dan ia pun berteriak, siapa yang benar antara kau dan aku? Aku tak bisa mengetahuinya, benar-benar tak bisa mengetahuinya. Melihat Raja Siti Garba yang menjadi gila, roh darah bumi pun kemudian berkata, tak disangka Raja Siti Garba menjadi seperti ini. Kalimat neraka tidak kosong dan bersumpahlah untuk tidak menjadi Buddha. 8 kata ini membuat orang benar-benar menjadi gila dan gila. Lalu Jizo pun menjawab, jika dia tidak gila, maka rencana kita untuk membunuh dewa dan mengacaukan surga mungkin memerlukan usaha yang sulit dan membutuhkan banyak kekuatan. Dan terlihat Raja Siti Garba pun masih saja tertawa sendiri. Lalu roh darah bumi pun berkata, lalu jika dia tidak gila, kamu tidak akan menjadi Raja Siti Garba kan? Mendengar hal itu,
Raja Siti Garba pun langsung menunjuk Jizo dan berkata, "Apa? Aku adalah Siti Garba dan kamu mau menjadi Siti Garba? Hei, kamu itu akan selalu menjadi bayanganku." Jizo pun langsung merasa kaget. Dan seketika Raja Siti Garba pun langsung memegang tangan Jizo. Dan di hadapan Jizo, Raja Siti Garba yang gila itu kemudian berkata, "Dengarkan aku, meskipun kamu adalah bagian dariku, tetapi kamu jelas bukan aku. Karena kamu punya ide sendiri, kamu harus punya nama sendiri. Hehehe, kamu memang ditakdirkan menjadi Buddha, tetapi berlatihlah kekuatan sihir. Jadi kamu akan menjadi seorang Buddha dan sekaligus menjadi iblis. Kenapa tidak? Iblis di dalam Buddha. Keren kan?" Jizo yang mendengar hal itu kemudian menjadi tersenyum dan berkata, "Iblis dalam Buddha. Di antara para Buddha ada iblis." Dan "Menarik, nama yang sangat bagus. Aku sangat suka," ucap Jizo di situ sambil tertawa. Lalu kemudian terdengar ia pun berteriak, "Mulai sekarang aku adalah iblis di antara para Buddha. Aku adalah iblis di antara para Buddha." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.